kepada juri yang bijaksana dan semua penonton. Saya Nur Zainab binti Abdul Rahim bersekolah di SK Kampung 6, Nabawan. Saya ingin menceritakan tentang si tanggang anak derhaka. Di sebuah perkampungan kecil di tepi laut, ada sepasang suami istri yang sangat miskin bernama si Talang dan si Depura. Mereka mempunyai seorang anak yang bernama si Tanggang. Si Tanggang sangat rapat dengan ibunya. Dia kasihan melihat orang tuanya yang terpaksa bekerja setiap hari untuk mencari sesuap nasi. Maka pada suatu hari, si Tanggang meminta izin daripada ibunya untuk keluar bekerja. Dia berjanji dengan ibunya akan pulang apabila sudah kaya nanti. Ibunya merasa sangat sedih. Dia tidak mau berpisah dengan si Tanggang yang dikasihannya itu. Namun dia mau melihat anaknya gembira. Setelah berpikir panjang, si Deruma mengizinkan anaknya untuk pergi mencari harta kekayaan. Maka si Tanggang pun mengembara dengan sampannya. Si Tanggang ini amat mahir bersampan. Pada suatu hari, semasa sedang bersampan, seorang nakoda kapal telah menangkap lalu memaksa si Tanggang untuk menjadi orang suruhannya. Hari berganti hari dan lama kelamaan, nakoda kapal itu semakin kagum dengan si Tanggang yang sangat rajin bekerja. Nakoda itu telah mengambil si Tanggang sebagai anak angkatnya dan dikawinkan dengan anak perempuannya. Setelah nakoda itu meninggal dunia, si Tanggang menggantikan tempatnya dan digelar sebagai nakoda Tanggang. Disebabkan oleh kemahiran nakoda Tanggang, telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Si Tanggang kini sudah lupa asal usul dan ibu bapanya yang sentiasa menantikan kepulangannya. Pada suatu hari, semasa sedang berlayar bersama istrinya, nakoda Tanggang terlihat bersebuah perahu kecil menuju ke arah kapalnya. Apabila perahu itu sudah dekat, nakoda Tanggang dan istrinya menuju ke bawah untuk melihat siapakah yang berada di dalam perahu kecil itu. Alangkah terkejut dan malunya si Tanggang apabila melihat pasangan dua yang miskin dan uzur itu adalah ibu bapanya sendiri. Apabila si Deruma menatap wajah si Tanggang, dia pun menjerit, "Oh anakku, tidakkah kamu kenal kami lagi? Ini ibumu nak." Merah pendap muka si Tanggang karena menahan marah. Si Tanggang memarahi ibu bapanya dan dengan angkuh menghalau mereka berdua. Dengan sedih dan kecewanya, kedua-dua orang tua itu berkayu semula ke darat. Setiba di darat, si Deruma berdoa, "Ya Allah, berikanlah balasan yang stabil kepada anak yang tidak mengenang jasa itu." Tiba-tiba langit yang cerah bertukar menjadi gelap gelita. Di ombak laut bergelora memukul kapal si Tanggang dengan kuatnya. Si Tanggang amat takut dan mula menyesal dengan dia sadar bahwa dia telah menderhaka kepada ibu bapanya. Dia menjerit meminta ampun, namun segalanya sudah terlambat. Tiba-tiba kapal si Tanggang yang dipukul ombak telah bertukar menjadi seketul batu.
Pengajaran daripada cerita ini ialah kita haruslah mengenang jasa ibu yang telah banyak berkorban untuk kita. Kita janganlah menyakiti hati mereka. Janganlah jadi seperti si tanggang. Sekian, terima kasih.